بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kematian itu bermasalah bagi manusia, tapi kalau bagi Tuhan kematian itu kayak orang jalan-jalan, kayak ke mall. Iya. Jadi di mana letak kuasa Tuhan kalau dia nggak bisa? Kalau Tuhan tuh memang benar-benar maha kuasa, kan bisa aja tombak itu jadinya pisang goreng lembut. Iya kan, suka-suka dia tombak dulu, ntar gue bangkit. Kalau bagi lo kan nggak bisa gitu, kalau bagi Tuhan. Aduh lo gak, makanya lo nggak punya jemaat. Inilah penyebab kau nggak punya jemaat ini. Nah, lo siapa bilang gue debater nomor satu di dunia sekarang? Siapa sih yang bisa ngalahin gue, Jakyana? Coba tanya. Satu-satunya nabi yang mengatakan bahwa Yesus lebih kuasa daripada Allah, cuman kau lo gak. Lu salah ngomongnya. Gua ngomong tadi bahwa Bapa itu memakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Bapa itu tidak menghasilkan kuasa di dalam dirinya, yang menghasilkan. Dan kau sendiri yang bilang tadi, dalam satu sisi Allah kalah dengan Yesus, di sisi lain Yesus kalah dengan Allah. Berarti kuasa Allah nggak ada, kan? Nggak penuh, kan? Sama seperti laki-laki dengan perempuan. Laki-laki juga punya kelebihannya. Kelebihannya jago nyari duit. Perempuan kelebihannya bisa ngeluarin anak dari rahimnya. Sama-sama punya kelebihan. Kayak Bunda Maria, ya. Jadi kalau mereka bersatu baru kuat, baru utuh, ya. Lah iya, rumah tangga juga kalau bercerai jadi janda, emang ada harganya. Iya, kapan lo punya bini? Kapan lo bercerai dengan suami saya? Saya udah jadi janda, emang ada harganya. Jadi kapan kau punya bini? Kalau gitu cepatlah kau cari bini. Nah, kalau gua kan prioritas gua kan mau jadi penguasa di surga. masukin titik juga, yang nawarin juga banyak kali sama gua, bang tidurin gua dong, jangan, gua mau tahu. Oh, jadi kalau nabi boleh gitu ngajarannya, ya lu gak? Jadi gitu gimana ngajarannya? Gimana Tuhan mau kuasa kalau dia nggak punya pasangannya? Siapa yang nggak punya pasangan? Nah, kau bilang tadi kan kalau ada suami harus ada istri, terus punya anak baru lengkap dia sempurna. Iya, makanya kan Bapa suaminya, Roh Kudus istrinya, Yesus anaknya, terus kurang apa lagi? Oh gitu. Ya iyalah, makanya lo sekolah. Iya. Jadi sekarang yang saya tanya, itu cucunya Bapak siapa? Ya ada cucu. Bidang percucuan cuma ada di manusia, tapi kalau di dalam ketuhanan nggak ada dunia percucuan. Jadi lo analogimu itu tadi, suami, istri, anak itu manusia semua apa sebagian jadi-jadian? Ya kan sebenarnya kan manusia ini kan diciptakan kan merupa. Ah, terlalu banyak kan kau. Dikit aja, satu aja kan, jangan beruntunkan. Iya. Ini kan, Bang Milanis ini Kristen apa Islam nih, Bang Milanis? Ini ketinggian pelajarannya. Ini nggak bisa kalau kelas-kelas tukang sayur nggak tahu, ya kan, kelas-kelas ronda nggak bisa. Ini udah sarjana teologi S4, udah profesor. Aku S doger. Nah iya, apalagi S pula kau. Iya. Ujungnya kau beli di sini bokep udah. Luga, mau nggak kutawarin kau kucarikan jemaat? Enggak, ini orang gila nih. Ngapain kau cari, aku aja udah terkenal. Kayaknya kau nggak mampu cari merekrut jemaat. Kasihan juga aku. Kasihanlah kau sama diri kau. Jangankan mau punya gereja, jemaat aja nggak ada. Jemaat itu ada pada kita cerita jemaat sekarang. Oke, cerita jemaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rifa, apa kabar Uni? Ini yang ngomong Rasa. Alhamdulillah. Ini Uni Rifa kah? Uni Rifa yang di lagi masak. Batangan saya malas, yang cewek dulu lah, yang lembut-lembut dulu. Nabi Luga, kita ketemu di sini. Apa? Ya. Ya, silakan Bunda. Di iris-iris ada cabe, bawang, goreng.
Iya, silakan. Aku mau nanya, tadi kan Nabi Luga bilang Bapak itu adalah Bapaknya Yesus, terus Roh Kudus ya itu ibu emaknya gitu. Terus Maria itu siapa tuh Luga? Maria itu cuma bapaknya karyawannya. Oh, karyawan. Buset. Aduh, pantesan kau dibilang bisa. Nabi Luga. Ya. Kapan kau balik ke RSJ? Saya sudah menunggu. Saya ini sahabat karibnya Nabi Luga di RSJ, tahu enggak kalian? Oh, maaf ya Bunda ya. Tolong dibawa dulu Bunda, tolong dibawa. Oke. Bunda, tolong dibawa. Saya mencari-cari kemana ini sahabat Nabi saya ini ya. Aduh. Kasian Bunda belum sarapan. Belum sarapan Bunda. Masa petugas air masaknya. Aduh. Petugas rumah sakitnya sih. Saya itu teman hidupnya Nabi Luga di RSJ. Boleh dibilang kami itu adalah orang pasangan itu yang sangat serasi gitu ya. Jamaatnya gerejanya Nabi Luga itu di RSJ loh. Kalian itu di sana banyak jamaatnya. Iya, nah, makanya saya di RSJ bersama Nabi Luga. Nabi Luga itu adalah Bunda, suami tolong bawa dong. Iya. Nabi Luga udah lapar dia, Bunda udah lapar. Istrinya Nabi Luga. Udah lapar Bunda dari tadi soalnya. Kalau jam 3 kita buka open camp. Nanti kau nangis lagi lu enggak? Sahur, sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu sahur. Sahur. Ini sahabat Nabi saya ini ya. Aduh. Kasian Bunda belum sarapan. Belum sarapan Bunda. Masa petugas air masak. Aduh. Petugas rumah sakitnya sih. Saya itu teman hidupnya Nabi Luga di RSJ. Boleh dibilang kami itu adalah pasangan yang sangat serasi gitu ya. Jamaatnya gerejanya Nabi Luga itu di RSJ loh. Kalian itu di sana banyak jamaatnya. Nah, makanya saya di RSJ bersama Nabi Luga. Nabi Luga tolong, itu adalah Bunda, suami bawa saya dong. Iya. Nabi Luga udah lapar dia Bunda, udah lapar. Istrinya Nabi Luga. Udah lapar Bunda dari tadi soalnya. Kalau jam 3 kita buka open camp. Nanti kau nangis lagi lu enggak? Kenapa ini sahabat saya sekaligus pasangan hidup saya ini enggak kalian balikan ke RSJ? Pasangan hidup saya ini.
Saya enggak, kamu orang jelek masalahnya. Orang banyak enggak ngomong. Kayak gitu. Jangan begitu kau Nabi Lugas. Kau kan ini. Iya, apa? Saya enggak suka sama orang Nabi jelek. Nabi saya. Jangan kau katakan saya jelek padahal kata Nabi Musa begini, kata Nabi Musa begini dalam Tauratnya, orang yang mengatakan saudaranya jelek, justru dia lebih jelek dari orang jelek. Nanti kalau bercandanya kelewatan, takutnya juga enggak bercanda. Kau juga kan tadi enggak bercanda. Tadi kan kau bilang tadi bapaknya Yesus itu ada bapaknya Yesus itu adalah bapak, terus Roh Kudus itu adalah maknya. Kau kan enggak bercanda itu kan? Aku juga enggak bercanda, aku enggak bercanda. Iya, aku ini serius. Masa kau lupa dengan aku? Nabi Luga tega kali kau. Masa kau lupa? Tega ya. Tega ya Bunda ya. Terus cemana itu kan jemaat-jemaat kau di RSJ itu kan pada menunggu itu. Cemana tuh? kami berdua itu sudah diresmikan di RSD bahwa kami itu adalah pasangan yang sangat jelek, orang jelek. Dia adalah nabi laki-laki. Kalau saya nyonya luga. Oh iya, kasih tepuk tangan dulu untuk nabi laki-laki. Iya Nabi Luga, jangan begitu, jangan kau tinggalkan aku ya Nabi Luga. Ayolah balik. Jangan. Baiklah kau sayang, jangan kayak begitu. Kenapa kau harus kabur ke sana ke sana? Jelek, masih jelek. Kasihan mereka tuh. Mau aku sama kau. Hah? Gimana sih? Gak boleh langsung menceraikan gitu, Kak. Gak boleh. Iya. Abang kan Abi. Iya. Nabiku dia mengingat. Benar, dengarkan dulu. Benar. Nabi itu ada suri tauladan untuk kaumnya. Jadi harus mencontohkan yang baik-baik gitu ya, Bunda. Iya, kenapa harus katakan anjing lah babi? Wah, tapi dia kalau di RSJ tempat kami tuh, dia itu seorang seorang nabi yang sangat lemah lembut. Sama aku tuh dia tuh tidak pernah bilang galak babi, tidak pernah bilang babi. Entah kenapa dia ada di sini tuh sampai bilang nabi sampai anjing babi pula kana. Hilang sorry tauladanya, hilangnya Bunda ya. Itulah saya sedih tadi, makanya saya ketemu. Aduh, kenapa nih pasangan hidup aku ada di sini? Kenapa jadi kayak gini? Cium dulu, cium. Iya. Ayolah sayang, kita turun. Ayo turun bareng-bareng ya. Ajak bun. Jangan di sini cari jamaat di sini enggak bisa. Mereka di sini enggak bisa diajak ke jalan Nabi Luga, enggak bisa. Yang bisa diajak itu yang di RSJ sana. Kalau di sini enggak ada yang mau. Iya, Sarenza, gimana lu Sarenza? Kau tahu Nabi Luga di sini itu akal mereka itu tak sama dengan akal kau, tak nyampe mereka di sini. Nyampe. Soalnya gini Bunda kan rasa, ya. Bunda. Kali saya tanya, Yesus Tuhan ya, Bapak Tuhan.
Roh Kudus Tuhan. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Tiga-tiganya, buset, tiwanya ada tiga. Nggak nyampe otak. Nyampe ya. Iya. Maafkan Bunda rasa tolong di bawah. Iklan dulu Bang Luga. Ayolah Nabi Luga. Dalam hati Bang Luga tadi. Dalam hatinya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ini teman, ini saksi teman. Saya akan membungkam orang-orang sesat sudahlah jagal kubungkam. Ini teman sesatnya sendiri nih Bunda, ini saling lah. Tobat Luga katanya bisa lah. Kasian sekali ya Bang Luga ya. Tobat Luga katanya. Tadi aku di bawah itu Abi, aku di bawah tadi itu Wan Abi. Aku di bawah nyimak aja dulu. Oh ini orang biarkan dulu. Iya. Yeah. Dia lagi berfirman di dalam hati. Kalau aku ya memandang Luga itu, aku sudah bisa ambil kesimpulan. Cuman aku mempelajari semua narasinya. Oh begini narasi seorang apa namanya yang lahir prematur. Gitu. Bunda itu Luga udah telepon suruh balik katanya. Sudah ditungguin Bunda rasa. Host tamu host. Iya itu, Sarenda, itu Nabi Luga ada yang salah itu dia pernyataannya. Nabi palsu. Oh, nah, palsu ya. Roh Kudus itu perempuan, emang dia bisa gambar Roh Kudus wujud roh perempuan. Gak Nabi boleh gitu ya. Besar. Gak boleh ya. Yang Luga benar gimana? Dek, yang benar gimana, Dek? Kalau Roh Kudus itu gimana? Gak boleh kan? Gak boleh berbentuk kan?